Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film action yang masih anget-angetnya berjudul My Spy The Eternal City 2024. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan anggota CIA bernama JJ yang sedang berada di dalam pesawat. Ternyata saat ini JJ sedang mengawal penyanyi terkenal yang akan konser di Jerman. Tak berselang lama, JJ diberi minum oleh satu orang pramugari wanita. Namun JJ tidak langsung meminumnya, melainkan mengecek dulu air tersebut karena ditakutkan ada racun di dalamnya. Setelah dicek, benar saja rupanya air tersebut telah dicampuri dengan racun oleh si pramugari tadi. Terungkap fakta kalau wanita itu bukanlah seorang pramugari, melainkan penjahat yang berniat menculik si penyanyi terkenal yang sedang JJ kawal. Tanpa basa-basi, JJ langsung menyerang si pramugari hingga terjadilah aksi baku hantam. Di tengah perduelan, datanglah seorang wanita remaja bernama Sophie yang merupakan anak tiri JJ. Dengan menggunakan alat canggihnya, Sophie langsung melempar granat ke pesawat itu hingga membuat JJ, si penyanyi terkenal, dan si pramugari terlempar ke bawah. Kemudian Sophie segera menangkap JJ dan juga si penyanyi terkenal. Di sini Sophie meminta izin kepada JJ karena malam minggu ini ia ingin sekali dinner bersama si penyanyi. Namun JJ tidak memberikan izin sebab Sophie ada jadwal latihan gulat. Tanpa ragu, Sophie pun melepaskan ikatan di tubuh JJ yang membuatnya terjun bebas ke bawah. Setelah itu, si penyanyi terkenal tiba-tiba meminta maaf karena ia juga tidak bisa dinner bersama Sophie. Sophie yang kesal mendengarnya, ia pun langsung melepaskan ikatan di tubuh si penyanyi. Bersamaan dengan itu, Sophie terbangun dari tidurnya karena ternyata semua kejadian tadi hanyalah mimpi. Kemudian Sophie langsung sarapan pagi sebab JJ telah menyiapkan makanan untuknya. Meskipun Sophie hanya anak tiri, tapi JJ sangat menyayangi Sophie seperti anak kandungnya sendiri. Bukan hanya itu, JJ juga sangat menyayangi ikan cupang kesayangannya yang ia beri nama Blue. Tak berselang lama, JJ dihubungi oleh istrinya atau ibu Sophie yang sedang bertugas di Afrika menjadi perawat di kamp pengungsian. JJ meminta sang istri agar selalu berhati-hati dan cepat pulang ke Amerika karena ia dan Sophie sudah sangat merindukannya. So how's it really going? Be patient. Keesokan harinya memperlihatkan JJ yang sedang berada di kantor CIA. Saat ini JJ ditugaskan untuk memandu rekannya yang sedang menyelinap masuk ke kantor rahasia intelijen Rusia untuk menyalin data nuklir dari mereka. Di sini JJ tidak hanya sendiri, melainkan ditemani oleh beberapa anggota CIA yang lain termasuk sahabat dekat JJ yang bernama Bobby Chikari. Di waktu yang sama, JJ melihat ada satu penjaga datang sehingga ia langsung memberitahu rekannya kalau ada orang datang dari arah jam 6. Untungnya rekan JJ sudah sangat terlatih sehingga ia langsung menghabisi orang tersebut. Diberitahu kalau rekan JJ ini bernama Christina. Dan setelah itu Christina segera masuk ke ruangan rahasia intelijen Rusia untuk menyalin data nuklirnya. Ketika berada di dalam, Christina langsung saja menyalin semua data nuklir tersebut ke dalam flashdisk. Saat masih proses penyalinan, JJ melihat ada 7 penjaga yang akan memasuki ruangan itu. JJ meminta Christina agar sebaiknya kabur saja, namun Christina menolak dan akan menunggu semua datanya tersalin dulu. Terlihat JJ, Chikari, dan semua rekannya di CIA yang sangat panik sebab jika sampai Christina tertangkap, maka kemungkinan akan terjadi perang. Akan tetapi untungnya saat 7 penjaga itu sampai di dalam ruangan, Christina sudah berhasil kabur sembari membawa salinan data nuklir tersebut. Well done, Christina. You're clear to proceed. Copy that. Adegan berpindah ke seorang pria yang sedang berolahraga di rumah. Diberitahu kalau pria ini bernama Albert Samsul yang merupakan penjahat kelas kakap.
Tak lama, Samsul mendapat pesan dari seseorang yang mengabarkan kalau targetnya sudah ada sehingga Samsul harus segera beraksi. Dengan cepat, Samsul langsung mengambil persenjataan karena hari ini juga ia akan menjalankan aksinya. Di balik itu, terlihat JJ yang mendapat ucapan selamat dari ketua CIA sebab misinya memandu Christina menyalin data nuklir telah berhasil. Di sini, si ketua CIA menjelaskan kalau data itu berisi tempat penyimpanan koper nuklir Rusia seberat 23 kilo. Di tempat lain, memperlihatkan Sophie yang sedang latihan paduan suara di sekolahnya. Ketika break istirahat, si pelatih mengatakan kalau sekolah mereka akan mengikuti lomba paduan suara yang berlokasi di Vatikan, Italia. Si pelatih meminta kepada semua muridnya agar meningkatkan jadwal latihan mereka supaya sekolahnya bisa memenangkan lomba tersebut. Terlihat semua murid yang sangat bahagia karena baru kali ini mereka semua akan pergi ke Italia termasuk Sophie. Selesai berlatih, Sophie mengobrol dengan satu temannya yang bernama Colin. Ternyata Colin ini adalah putra dari si ketua CIA atasan JJ. Di sini Sophie bercerita kalau dirinya sangat menyukai pria bernama Ryan yang menjadi leader dari tim paduan suara mereka. Bahkan Sophie sampai bermimpi kalau Ryan menjadi penyanyi terkenal lalu dikawal oleh JJ ayah tirinya. Mendengar hal tersebut, Colin meminta agar sebaiknya Sophie jangan dulu menunjukkan rasa sukanya terhadap Ryan karena setahu Colin, Ryan adalah seorang playboy. Thanks. See ya. Di sisi lain, memperlihatkan Christina, si agen CIA yang sedang bersantai di sebuah villa. Sebelum kembali ke Amerika, rupanya Christina memutuskan untuk berlibur dulu sambil membawa flash di salinan data nuklir yang sebelumnya ia curi. Ketika Christina akan masuk ke dalam, ternyata di sana sudah ada Samsul, si penjahat kelas kakap yang langsung menodong Christina. Rupanya Samsul sedang mengincar flash disk berisi data nuklir yang dibawa oleh Christina. Samsul meminta Christina agar menyerahkan flash disk tersebut jika dirinya masih ingin hidup. Tak ada pilihan lain, Christina pun hanya bisa pasrah sambil memberikan flash disknya. Akan tetapi setelah Samsul mendapatkan flash disk itu, ia tetap menghabisi Christina. Sore harinya memperlihatkan Sophie yang sedang latihan fighting yang dilatih langsung oleh JJ ayah tirinya. Meskipun masih remaja, namun terlihat kemampuan Sophie yang sudah lumayan. Selesai berlatih, JJ meminta Sophie agar meluangkan waktu untuk latihan tambahan. Akan tetapi Sophie menolak sebab dirinya harus segera pulang untuk mengerjakan tugas sekolah. Ketika di parkiran, Sophie dibuat gembira saat mendapat pesan dari guru paduan suara kalau sekolah mereka akan berangkat ke Vatikan, Italia 2 hari lagi. Pagi harinya, JJ bercerita kepada Cikari, sahabat dekatnya di CIA, kalau ia akan menemani Sophie ke Vatikan untuk mengikuti lomba paduan suara. Cikari menyarankan agar sebaiknya JJ meminta izin dulu kepada si ketua CIA perihal itu. Enjoy your trip. Namun tentunya si ketua CIA telah menyetujuinya sebab Colin, putra si ketua CIA, juga ikut pergi ke Vatikan. Si ketua CIA meminta JJ agar menjaga juga anaknya serta semua murid yang berangkat ke sana. Diberitahu kalau si ketua CIA dan yang lain sampai sekarang belum mengetahui terkait kematian Christina dan flash disk berisi data nuklirnya telah dicuri oleh Samsul. Keesokan harinya, JJ pergi ke sekolah Sophie untuk mendampinginya pergi ke Vatikan. Terlihat Sophie yang seperti tidak suka dengan kehadiran JJ karena nantinya ia tidak akan bisa bebas. Namun Sophie tidak bisa berbuat apa-apa karena kehadiran JJ sangat didukung oleh semua orang tua siswa sebagai pengawal untuk mereka semua. Ditambah wali kelas Sophie yang bernama Nancy juga sangat berterima kasih kepada JJ sebab JJ telah mau meluangkan waktu untuk bisa menjaga semua murid-muridnya. Kemudian Nancy menjelaskan kalau orang dewasa yang berangkat ke Vatikan hanya Nancy, JJ, dan si pelatih paduan suara. Nancy berharap JJ bisa selalu mengawasi semua murid sebab dirinya dan si pelatih pasti sibuk mengurusi persiapan acara lomba tersebut.
Who wants to stay in the nicer hotels and sip Chardonnay from a distance? Us. Next question. Singkat cerita, kini Sophie dan yang lain telah sampai di Patikan. Sebelum beristirahat di hotel, mereka semua dibawa dulu jalan-jalan mengelilingi kota dengan menggunakan perahu. Malam harinya, kini semua murid beristirahat di salah satu hotel yang ada di tengah kota. Ketika JJ melamun sendiri di kamar hotel, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk dan saat dibuka, ternyata itu adalah Nancy si wali kelas. Di sini Nancy meminta tolong kepada JJ agar memastikan semua siswa telah berada di kamar masing-masing tepat pada jam 10 malam. Dan tidak boleh ada yang keluar karena ditakutkan ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Pada akhirnya JJ pun berniat untuk mengecek masing-masing kamar siswa karena sebentar lagi pukul 10. Namun setelah dicek satu persatu semua siswa tidak berada di kamarnya termasuk Sophie yang seketika membuat JJ panik. Namun saat JJ membuka salah satu kamar, ternyata semua siswa sedang berpesta miras di kamar tersebut. Sontak JJ langsung marah lalu meminta semua siswa agar masuk ke kamarnya masing-masing. Di waktu yang sama, tiba-tiba Nancy mengetuk kamar itu karena ia mendengar suara bising. Ketika Nancy memaksa masuk, semua siswa sudah rapi dan berpura-pura sedang latihan paduan suara. Kemudian Nancy meminta kepada semua siswa agar beristirahat serta jangan ada yang keluar dari hotel tersebut. What is going on here? Just rehearsing. Come on guys, let's go. Adegan berpindah kepada si ketua CIA yang baru mendapat kabar kalau Christina sudah beberapa hari ini menghilang. Bahkan seharusnya Christina pergi ke Berlin, Jerman, namun sampai sekarang Christina tidak ada kabar. Mendengar hal tersebut, si ketua CIA pun akan segera menghubungi anak buahnya yang ada di Berlin untuk memastikan ada apa dengan Christina. Get me to the station, Berlin. Malam harinya, adegan kembali kepada Sophie dan Colin, si anak ketua CIA yang berniat akan memaksa keluar hotel untuk bersenang-senang. Di sini, Sophie juga mengajak Rian, orang yang ia taksir, hingga mereka bertiga keluar hotel tanpa sepengetahuan JJ. Akan tetapi, baru saja beberapa langkah keluar, ternyata JJ sudah memergoki mereka bertiga. JJ segera meminta mereka supaya cepat kembali masuk. Namun Sophie memohon agar JJ mengizinkan mereka bertiga jalan-jalan sebentar. JJ yang tidak tega akhirnya ia pun memberi izin asalkan dalam 35 menit mereka harus sudah kembali. Thank you, Mr. Jones. Hey, you're pretty cool. Di tengah perjalanan tiba-tiba Colin teringat jika dirinya belum meminum obat alergi. Dengan terpaksa Colin pun harus kembali ke hotel untuk meminum obatnya dulu dan ia berjanji akan segera menyusul Sophie dan Rian. Namun sayangnya baru saja beberapa langkah berpisah, Colin ada yang menculik dan langsung dibawa paksa masuk ke dalam mobil. Sophie yang sempat melihat itu, ia pun mencoba mengejar dengan menggunakan sepeda. Di tengah pengejaran, Sophie harus terjatuh dan hampir tertabrak namun beruntung JJ datang tepat waktu menyelamatkan Sophie. Kemudian Sophie menjelaskan kepada JJ kalau Colin telah diculik. Mendengar hal tersebut, JJ pun hanya bisa terdiam karena sekarang si ketua CIA pasti meminta pertanggungjawaban kepada JJ. Adegan berpindah kepada si ketua CIA yang mendapat panggilan dari Colin putranya. Namun ketika diangkat, yang berbicara bukan Colin, melainkan si penculik yang ternyata dia adalah Samsul. Samsul meminta si ketua CIA agar datang ke rumah sendirian untuk mengambil sebuah alat yang telah Samsul sediakan. Jika sampai si ketua CIA datang dengan para polisi atau anggota CIA yang lain, maka dipastikan Colin putranya akan tewas. Setelah panggilannya dimatikan, si ketua CIA langsung menghubungi JJ dan menanyakan apa yang telah terjadi. JJ pun meminta maaf dan mengakui kalau semua ini adalah kesalahannya. Si ketua CIA yang tidak mau berdebat, ia pun meminta JJ agar datang ke Roma besok pagi untuk mengawasinya dari jarak jauh. Do or say anything until I get there. There's no knowing who's involved. Saat di perjalanan untuk menuju hotel, ternyata Sophie sempat memotret mobil Samsul tadi lalu menunjukkannya kepada JJ. Here. Ketika diperbesar, terlihat jelas wajah Samsul dari spion mobil tersebut. Pada akhirnya, JJ pun menyadari kalau penculik itu adalah Samsul.
Di sini Sophie bertanya siapakah Samsul dan kenapa ia menculik Colin. Untuk motif penculikannya, JJ belum tahu pasti, namun JJ kenal betul dengan Samsul karena ternyata ia adalah mantan militer satu angkatan dengan JJ. Come with me. Where are we going? Pagi harinya, si ketua CIA sudah berada di Roma. Ia pun langsung berjalan sendiri menuju lokasi yang telah Samsul berikan. Sementara JJ dan Sophie terlihat sedang mengawasi si ketua CIA dari jarak jauh. Sesampainya di tujuan, si ketua CIA langsung mengambil satu kotak rahasia dari Samsul, lalu pergi ke dalam mobil. Kemudian ia menjemput JJ dan Sophie yang sedari tadi sedang mengawasinya. Saat masuk ke dalam mobil, ternyata si ketua CIA tidak sendiri melainkan bersama Chikari. Di tengah perjalanan, barulah si ketua CIA memarahi JJ karena dianggap tidak becus menjaga Colin putranya. Namun untungnya, Sophie membela JJ dengan mengatakan kalau penculikan itu terjadi karena Sophie dan Colin keluar dari hotel tanpa sepengetahuan JJ. Mendengar hal tersebut, barulah emosi si ketua CIA mereda lalu membuka kotak rahasia yang diberikan oleh Samsul. Ketika dibuka, ternyata kotak itu berisi ponsel yang langsung mengeluarkan pesan suara. Pesan dari suara itu memerintahkan si ketua CIA agar mendatangi markas NATO, lalu mencuri kode aktivasi nuklir yang nantinya akan ditukar dengan Colin putranya. Oh, Aviano. Terungkap fakta kalau sekarang Samsul telah berhasil mendapatkan nuklir lewat data yang ia curi sebelumnya dari tangan Christina. Namun nuklir tersebut tidak bisa aktif sebab kode aktivasinya berada di markas NATO. Oleh sebab itulah Samsul menculik putra dari si ketua CIA karena hanya si ketua CIA lah yang bisa masuk ke dalam markas NATO secara aman. Tak ada pilihan lain, akhirnya mau tidak mau si ketua CIA memerintahkan Chikari dan JJ agar menemaninya ke markas NATO sekarang juga. Di sini JJ sempat meminta izin untuk mengantarkan Sophie dulu ke hotel. Namun karena tidak ada waktu lagi, si ketua CIA tidak memberikan izin dan memilih untuk membawa Sophie agar ikut bersama mereka saja. Di sisi lain, memperlihatkan si pelatih paduan suara yang sedang memberikan pengumuman kepada seluruh muridnya. Di sini, si pelatih mengatakan kalau mereka harus lebih giat lagi berlatih karena perlombaan akan dimulai 2 hari lagi. Si pelatih juga memberikan kabar kalau Sophie dan Colin tidak jadi ikut dengan alasan ada urusan penting yang harus diselesaikan bersama JJ. He's excited to go to Rome and sing at the Vatican. Singkat cerita, kini si ketua CIA dan yang lain telah sampai di markas NATO. Dengan mengandalkan jabatannya, si ketua CIA yang ternyata bernama Kim dipersilahkan masuk lalu bertemu dengan kolonel di sana. Si kolonel bertanya ada urusan apakah Kim mendatangi markas NATO. Kim beralasan jika mereka sedang berlibur dan tak sengaja melihat markas ini sehingga ia memutuskan untuk mampir sebentar. Mendengar hal tersebut, si kolonel pun tidak mempermasalahkannya lalu mengajak Kim dan yang lain agar melihat-lihat ke dalam. Di waktu yang sama, Sophie dan Chikari berpura-pura kebelet pipis lalu meminta izin pergi ke toilet. Pada akhirnya, Chikari dan Sophie pergi ke toilet sedangkan Kim dan JJ dibawa masuk ke dalam karena kebetulan di sana sedang ada pertandingan tinju bebas. Setelah itu, Sophie dan Chikari diam-diam masuk ke ruangan brankas untuk mencuri kode aktivasi nuklir yang diinginkan Samsul. Di tempat lain, memperlihatkan Kim yang meminta JJ agar ikut bertarung tinju bebas untuk mengulur waktu sembari menunggu Chikari berhasil mencuri kodenya. Kim juga meminta JJ agar tidak usah melawan dan ia akan memberikan tanda jika Chikari telah berhasil. Mau tidak mau, JJ pun menuruti perintah Kim hingga terjadilah perduelan tinju bebas. Di tengah perduelan terlihat JJ yang terus saja bertahan. Hingga setelah mukanya cukup bonyok, akhirnya Chikari dan Sophie datang yang artinya mereka telah berhasil mencuri kode aktivasi nuklir. Dengan cepat, JJ berpura-pura menyerah saja agar pertandingan itu segera dihentikan. Blackout.
Satu jam setelahnya, Kim mendapat pesan dari Samsul yang memintanya agar melakukan pertukaran antara kode aktivasi nuklir dengan putranya. Samsul juga telah memberikan alamat detailnya hingga dengan cepat mereka segera pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di lokasi pertemuan, Kim meminta JJ agar menemaninya sementara Chikari dan Sophie menunggu di kafe sambil memantau mereka dari jauh. Tak lama datanglah Samsul dengan menggunakan mobil besar dan tiba-tiba menabrak mobil Kim. Akibat dari hal tersebut, Kim dan JJ menjadi pingsan lalu Samsul dan para anak buahnya segera membawa mereka berdua. Chikari beserta Sophie yang melihat hal tersebut, mereka pun langsung mengikuti kemana JJ dan Kim dibawa. Ketika tersadar, JJ dan Kim sudah berada di markas Samsul dengan kondisi dua tangannya diikat. Tak lama datanglah Samsul yang langsung menyapa JJ beserta Kim. Di sini JJ bertanya untuk siapakah Samsul bekerja dan Samsul menjawab kalau sebentar lagi bos mereka akan segera datang. 5 menit setelahnya datanglah bos Samsul yang ternyata orang tersebut adalah Nancy si wali kelas Sophie. Melihat hal tersebut, tentunya JJ sangat tidak menyangka jika selama ini Nancy adalah penjahat besar yang berpura-pura menjadi guru. Nancy menjelaskan kalau dirinya melakukan ini semua tentu demi uang. Nancy akan menyimpan nuklir itu di tempat perlombaan paduan suara digelar yang mana di sana ada puluhan SMA dari masing-masing setiap negara. Bukan hanya itu, para presiden dari masing-masing negara juga ikut menyaksikan perlombaan tersebut. Dengan begitu, Nancy akan meminta tebusan kepada setiap negara yang ada di sana jika nuklirnya tidak ingin ia ledakan. Kemudian Nancy meminta Kim agar memberikan kode nuklirnya sekarang dan ia berjanji akan membebaskan Colin putranya. Tak ada pilihan lain, akhirnya Kim memberikan kode nuklir tersebut. Akan tetapi setelah kode nuklirnya diberikan, Nancy meminta para anak buahnya yang lain agar membawa Kim. Sedangkan Samsul diperintah untuk menghabisi anaknya Kim. Don't do this. Nancy sendiri akan mengurus JJ dengan menyuntikan racun mematikan ke tubuh JJ. Setelah menyuntikan racun tersebut, Nancy pun bergegas pergi dari sana. Tak berselang lama, Sophie dan Chikari akhirnya datang. Mereka dibuat terkejut saat melihat JJ yang sudah tidak berdaya. Untungnya, Chikari membawa obat penawar segala racun sehingga ia langsung menetralisasi tubuh JJ. Setelah JJ berhasil selamat, mereka bertiga segera pergi untuk mengejar Samsul. Dengan menggunakan alat canggih di tabnya, Chikari dapat mengetahui kemana Samsul pergi. Not one word. Samsul sendiri kini pergi ke rumahnya untuk menghabisi Colin karena ternyata Colin disekap di rumah pribadi Samsul. Sementara Kim dibawa oleh Nancy ke Vatikan untuk mengaktifkan nuklir tersebut. Di balik itu, Samsul yang baru sampai di rumahnya, ia menemukan Colin yang telah kabur hingga Samsul langsung mencarinya ke kebun pinggir rumah. Benar saja, ternyata Colin sedang bersembunyi di kebun itu dan mencoba melarikan diri. Namun sayangnya, Samsul berhasil menemukan Colin hingga ia langsung menodongnya. Ketika Samsul akan menarik pelatuk senjatanya, tiba-tiba JJ datang hingga terjadilah perduelan di antara mereka. Di tengah perduelan, Chikari dan Sophie mencoba menembaki Samsul dari kejauhan, tapi semua tembakannya itu meleset hingga Samsul berhasil melarikan diri. Setelah berhasil menyelamatkan Colin, JJ dan yang lain segera pergi ke Vatikan untuk menyelamatkan semua orang di perlombaan paduan suara termasuk Kim si ketua CIA. Setibanya di sana, terlihat perlombaan itu yang sangat megah dan dihadiri langsung oleh setiap presiden dari masing-masing negara yang mengikuti lomba tersebut. Sementara itu, Nancy dan anak buahnya sudah berada di ruangan bawah tanah pusat Vatikan sambil menyimpan nuklir yang dibawanya. Kemudian Nancy mengirim video kepada masing-masing negara lalu meminta tebusan $50 juta dari setiap negara jika nuklirnya tidak ingin diledakan.
Nancy hanya memberi waktu 30 menit dari mulai sekarang dan setiap negara harus segera mentransfer ke rekening yang sudah disediakan. Di sisi lain, JJCS sedang mencoba masuk ke ruangan bawah tanah untuk menemukan Kim dengan dipandu oleh alat canggih yang dibawa Chikari. Di sini, JJ meminta Sophie dan Colin agar menunggu saja di luar, sedangkan dirinya dan Chikari yang akan masuk ke ruangan bawah tanah. Di ruangan bawah tanah, terlihat Samsul yang baru datang menyusul Nancy, lalu mereka pun segera mengaktifkan nuklir tersebut. Kim, si ketua CIA sendiri, hanya bisa terdiam sebab ia tidak bisa melakukan hal apapun. How else could I get this close to the G7? JJ dan Chikari kini telah sampai di ruangan bawah tanah hingga mereka berhasil menemukan kelompok Nancy. Akan tetapi, JJ harus ketahuan dan langsung ditodong lalu dibawa ke hadapan Nancy. Kemudian, JJ disiksa oleh Samsul yang membuat tubuhnya tidak berdaya. Di sini, Samsul mengatakan kalau kemarin ia sempat masuk ke rumah JJ dan menghabisi ikan cupang biru yang ada di akuarium. Mendengar ikan cupangnya dihabisi, JJ pun seketika bangkit dan balik menghajar Samsul beserta para anak buahnya. Di tengah kekacauan, Nancy berhasil kabur lalu dikejar oleh Kim. Sementara Samsul juga memilih kabur sembari membawa remote nuklir tersebut. Dengan cepat, JJ mengejar Samsul dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Di waktu yang sama, Chikari menghubungi Sophie lalu memberitahu kalau JJ sedang mengejar Samsul. Mendengar hal tersebut, Sophie segera mencuri satu motor lalu menyusul JJ untuk mengejar Samsul. Bobby, where's JJ heading? Di sisi lain, memperlihatkan Kim yang sedang mengejar Nancy. Namun, pengejarannya harus gagal sebab Kim dihentikan oleh dua anak buahnya di CIA yang baru datang. Kim pun langsung memarahi mereka berdua karena awalnya mereka mengira kalau Kim telah berkhianat dan ikut bergabung bersama Nancy. To evacuate everyone now. Kembali kepada JJ dan Sophie yang masih mengejar Samsul. Dengan nekat, JJ lompat ke mobil Samsul dan inilah aksinya. Untungnya mobil itu tidak sampai terjun ke dalam air, namun JJ langsung ditodong oleh Samsul. Ketika Samsul akan menghabisi JJ, tiba-tiba Sophie datang sambil melemparkan beberapa pisau. Dengan cepat, JJ langsung menambahkan lagi tusukan ke dada Samsul hingga membuatnya tewas seketika. Tapi sayangnya, remote untuk menonaktifkan nuklir berada di mobil Samsul, sedangkan mobil itu akan terjun bebas ke dalam air. Dengan cepat, JJ segera mengejar mobil tersebut dengan cara nyemplung ke dalam air. Kini, waktu yang tersisa hanya tinggal 1 menit lagi sebelum nuklir itu meledak. Terlihat JJ yang sangat kesulitan sebab remote-nya berada di jok belakang. Beruntung, Sophie juga ikut nyemplung ke dalam air dan langsung mengambilkan remote tersebut. Meskipun harus pingsan, JJ berhasil menonaktifkan remote nuklirnya tepat 2 detik sebelum meledak. Holy shit! Di waktu yang sama, memperlihatkan Nancy yang mencoba kabur ke tengah kerumunan warga. Tapi ternyata Colin mengejar Nancy lalu meneriakinya dengan sebutan wanita jahat. Sontak saja semua warga menjadi berkumpul, bahkan seorang ibu-ibu sampai menghajar Nancy. Tak lama datanglah Kim dan para anak buahnya yang langsung menangkap Nancy. 30 menit kemudian terlihat Sophie yang sedang meminta maaf kepada JJ karena akibat ulahnya kekacauan terjadi. Sophie berjanji akan menjadi anak yang lebih baik lagi dan akan terus menuruti apa yang JJ larang. Sambil tersenyum, JJ menjawab kalau Sophie tidak perlu meminta maaf, bahkan JJ sangat bangga kepada Sophie. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Prime Movie.